Assalamualaikum. Hai so, hari ni kita nak buat challenge makeup. So kita akan makeup dekat kertas ni. Okay, so seorang satu mama akan dapat. Mama. Ni Paulinku. Mana lipstick? Kenapa kita kena make up muka orang kat kertas? Kenapa kita tak make up muka orang betul? Sebab memang itu challenge dia. Okay. Baik. So far saya punya macam dah nampak cantik sikit kan? Saya dah pakaikan bedak. Lepas tu eyeshadow. So kita akan pakaikan dia punya apa dik? Nak pakai ni. Nak pakai ni? Blusher. Tangan. Okey tu boleh. Lipstick ni macam mana kita nak ni kan dia sekata kan dia. Kalau kita pakai kat bibir kita boleh macam ni. Kamu buat buruk ni. Kita macam ni kan dia. Okey, mana eyeliner tadi? Eyeliner? Where's eyeliner? Ui, kenapa tak tutup? Yufa tak tutup. Adik, tangan adik. Dah kotor-kotor jangan pegang mama. Macam mana gaya eyeliner ni? Dah. So, saya tengah nak pakai kat eyeliner dekat ni. Tapi Salman kacau dah. Dah terbabas sikit daripada landasan. Tepi sikit, dek. Macam mana mak punya ni adik? Adik dah langgar ni. Begitu. Begitu adik. Cantik tak adik? Cantik. Sponge mana sponge? Mama cantik. Baby nak ajak. Mama cantik. Baby nak kejap. Mama cantik. Nak. Mana? Saya rasa saya punya dah okey kot. Sebab saya mementingkan natural beauty. Gitu. Jadi kita tak perlu nak make up heavy-heavy ya, kawan-kawan. Apa lama-lama sangat ni? You all buat apa ni? Sabarlah. Ha? Saya tak faham lah. Sekejap je. Tengok muka adik. Ush, cantik ke? Ush, diri-diri sikit tak? Ush. Tengok ni, tengok kamera. Tengok kamera. Buat muka comel macam mana? Buat muka comel. Duduk sikit. Tak nampak nanti. Duduk sikit. Mama nanti hantar tu lah. Kalau rambut dia warna apa, dik? Ha? Nak kalau rambut dia warna apa? Mesti lah minta warna kuning. Warna kuning! Mana kita nak ambil warna kuning, dik? Ya. Oh, warna tu? Boleh ke warna ni, dik? Boleh. Oh, pandai juga lah, dik. Ni macam kira rambut dia blon-blon gitu lah. Jangan kena muka dia! Sini. Dik, dah cantik dah. Cantik lah, mama. Adik basuh tangan. Cantik kan? Of course, tengoklah muka orang yang buat dia. Jangan, cukup. Cukup. Nampak kamu? Kenapa? Tangan dia ada foundation tu. Jangan adik, kotor baju mama. Adik, turun, pergi basuh tangan. Turun, adik. Ya. Alamak. Kak, ada muka air kak untuk dia. Adik, mama. Nak mama juga. Semua mama. Orang lain tak boleh? Tak, adik. Cantik tak? Ni kakak punya. Sarah telah mensabotaj saya punya lukisan. Saya punya hasil eh. Saya akan ambil tindakan undang-undang lah kat dia. Saya dah siap. Saya colorkan rambut dia dengan foundation.
Kemudian eyeshadow dia dengan eyeshadow lah. Palette eyeshadow. Kemudian saya buat eyeliner dia, apa nama dia? Merah-merah tu apa? Kejap lagi Yusra bagi tahu Yusra punya. Apa benda nama benda merah ni? Apa benda? Blusher dia sikit, kemudian lipstick lah. Itu saja kan. Simple tapi cantik. Okey, Yusra punya pula. Tengok. Nak mama ceritakan. Mama pula ceritakan. Tunggu mama kena ceritakan. So ini hasil Yusra. Wow, Yusra. Very artistic. Yusra punya lukisan ni kita boleh nampak dekat macam pameran-pameran lukisan macam Leonardo da Vinci, Van Gogh. Kau buat apa ni? Ni foundation dia tak tahu kenapa kat dahi je dia pakai foundation. Oh ada pipi sikit dengan dekat dagu dia ada sikit foundation. Lepas tu dia pakai eyeshadow dia sebelah. Eyeshadow dia sebelah je. Kenapa sebelah ni Yusra? Lagi satu ni. Tak ada. Lagi satu hitam. Coklat tak nampak. Tak nampak. Eyeshadow dia sebelah lain-sebelah lain. Ha kan. Dia memang jenis yang orang kata rare sikit lah. Okay. Kemudian dia punya blusher dia pun sebelah je. Sebelah lagi ni tak ada. Ada. Patutnya ada. Kecah tak nampak sangat lah. Kemudian lipstick dia bukan main tebal eh. Cakap kenapa tebal sangat ni. Tengok mungkin. Tengok Yusra. Yusra tengok dia punya lipstick. Dia pakai lipstick pun tebal. Sama lah ni. Pelukis pemakeup dan orang makeup ni samalah tu pakai lipstick tebal. Okey juga Yusra punya kan. Oh lepas tu dia pakaikan eyeliner dengan mascara. Dan mascara pun dipakaikan jugalah. So okey ni boleh dipamerkan di Balai Kesenian Negara eh. Okey. Sarah punya rambut. Oh rambut. Rambut dia Yusra pakai apa ni? Dia pakai eyeshadow. Rambut dia dicolor pakai eyeshadow. Jadi macam sini warna lain, sini warna lain, sini warna lain, sini warna lain. Kenapa? Berbeza-beza warna dia Yusra? Cantik. Oh nak kasi cantik. Jadi warna dia tu berbeza-beza lah. Okey. Tapi ada bintik-bintik ni apa Yusra dekat dia punya foundation. Macam bekas cukur misai. Mana tengok? Laki ke ni? Foundation. Kita tengok ni dia ada bekas macam bintik-bintik kan. Macam kau baru lepas cukur misai, lepas tu misai tu nak tumbuh kan. Jadi laki ni. Tetapi rambut panjang. Laki jadian. Okey, Sarah punya. Kita lah. Kita. Kakak yang ni. Okey, so ini Sarah punya. Sarah punya dia muka dia color dia pakai bedak lah kan. Kening dia pakai eyeliner dia hitamkan lah kening dia. Kalau tak orang lain semua kening warna hijau. Sebab dia print gambar ni warna hijau. Okey. Lepas tu dia punya eyeliner dia pun dia pakai eyeliner lah. Cik, lepas tu ada mascara lah nampak tu. Ada efek mascara tu dia buat. Hebat kan? Hai, lepas tu dia pakaikan blusher kat sini. Sedompok gitu blusher dia. Kenapa macam tu kau? Blusher kau. Kakak nak wanda. Tapi lipstick dia pakaikan cantik kan? Cantik dia pakai lipstick dia. Nampak kemas lah. Lepas tu dia siap lukis lagi. Ada lip liner lah gitu kan? Lip line lah gitu kan? Wah, kelas kau kak. Macam ni. Lepas tu rambut dia ni color pakai palette tu lah. Palette eyeshadow. Eyeshadow punya palette kan? Eyeshadow. Yusra! Yusra dah upgrade. Improvise dia punya lukisan. dah jadi macam Maleficent. Okay. Okay, so kita akan tanya Uma untuk pemenangnya lah. Okay, Yusra. Yusra dah tu Yusra. Apa jadi dengan muka kau? Eyeliner sampai ke rambut. Ni kena rambut. Macam mana rambut nak selak kalau ada eyeliner kat situ? Okey abang, sebab abang pilih satu Yusra punya. Nombor satu.
Nombor dua, kakak punya. Mama lagi. Mami. Nombor tiga, mama. Okey, jadi pemenangnya tadi Sarah. Nombor dua, saya lah. Yang ketiga, Yusra. Itu saja untuk hari ini. Cepatlah. So, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye.